Lurusnya sampai berhenti. Gitu. Masa malam ini sang. Pak ini ditangkap. Ulang tahun ini. Tidak umur. Menurut pengakuan tersangka, ya, imbalan yang diberikan itu adalah 6 juta. Per kali ngambil. Dan menurut pengakuan tersangka juga sudah 3 kali mengambil sabu ini dari Jakarta ke untuk dibawa ke Semarang untuk diserahkan pada seseorang. Nah, itu kan habis sekolah kok ini. Masih sekolah. Ya, masih sekolah. Nah, ini dia membujuknya berkali itu untuk jadi pengedar, alasannya jual apa? Alasannya pada awal pertama kali saya mengambil barang sesuatu ya, bawang putih di Jakarta. Tapi setelah kegiatan yang pertama itu selesai, sudah terlaksana, sabu berhasil diambil. Yang pelajar, statusnya masih pelajar ini akhirnya tahu bahwa yang diambil itu adalah sabu, narkotika sabu. Pak, 3 kali berarti berdua terus ya Pak? 3 kali berdua terus. Kabar dari mana, katanya disuruh nungguin beberapa hari untuk berangkat, beberapa hari selanjutnya terus dikabarin sama masnya ketemuan di SMK di stasiun terminal Bunpin Semarang Mangkang, dijemput situ terus berangkat ke sana ke Jakarta. Saya di ambilnya apa mas? Ambilnya di alamat? Ambil barangnya di Jakarta itu? Di orang langsung atau apa? Di orang langsung apa? Di pot? Di pot. Di pot. Di mobil rental. Saya di transfer uang duluan, suruh rental mobil. Berapa mas dikasihnya mas uang? Pertama secara bertahap 3 juta buat operasional ke Jakarta. Lalu nanti kalau barang udah sampai ke bandar langsung ditransfer lagi 3 juta. 6 juta totalnya. 6 juta. Berapa kali ngirim itu kemana aja? Baru ketiga kali itu dari Jakarta ke Semarang. Sebelumnya? Enggak pernah. Baru kali ini 3 kali. Loh. Kita awal mas. Nah, sokokan mas.